Hai, Assalamualaikum. Saya Haris Alif. You are watching Pop Express. Ha, macam biasalah saya nak ingatkan pada semua penonton-penonton Pop Express. Boleh tonton Pop Express setiap hari Jumaat, Sabtu dan hari Ahad di TV9. Dan kalau terlepas, boleh tengok dekat YouTube TV3 Malaysia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami, Pop Express 2019. And now, let's check it out apa yang menarik dalam Pop Express tonight. Let's go. Banyak orang bilang aku udah berubah banget 180 degrees dari lagu-lagu aku yang dulu, and I'm really happy to hear that. Yang pertamanya, Left Handed akan mengadakan persembahannya pada 1 hari bulan Disember di Hard Rock Cafe Kuala Lumpur. Oh, amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Ambil diri-diri kalau sudah datang dari Jawa. Yaza, sekarang ni kami ada band yang sangat-sangat popular sekarang ni. Kami nak ucapkan selamat datang kepada Floor ACTA. Siapa yang buat lagu ni sebenarnya? Yang buat tak datang. Tak datang. Oh yeah. Okey, kita nak tahu juga sebenarnya lagu Hutang ni pasal apa? Kisah benar ke kisah direka-reka? Pasal hutang ah. Pasal hutang? Tak. Dia tanya. sedikit sebanyak ada kisah benar dia untuk komposer dia sebab dia buat lagu mengenai dia punya kehidupan. Kehidupan dia. Okey. So hutang ni pun lagi pun isu hutang ni masih relevan dan isu ni sangat-sangat berat di Malaysia tapi kami sampaikan secara ringan dan untuk ibukan semua peminat. Okey, dan nak tanya dekat Eric lah, kenapa kali ni tak buat lagu yang orang kata bertemakan cinta? Okey, sebab itulah sebab lagu Hutang ni sebenarnya konsep eksperimen daripada kami. Sebab dah biasa daripada Zalika tu lagu menggatal, Akilah lagu menggatal, Roblox Atiku pun semua lagu menggatal. Bukan lagu cinta tau, lagu menggatal. Menggatal, okey. Lagu yang kita nak pakai untuk usia perempuan. Alright. Tapi kadang-kadang kita dalam ibu tu kita nak ingatkan saja bawa isu yang orang tak bangkitkan lagi dalam lagu. Kita memilih hutang ni. Dan kalau kita tengok dia punya MV kan, dia punya storyline dia macam ala-ala Kung Fu Hustle sikit kan. Macam siapa yang orang kata Kung Fu Hustle yang dimelayukan, dan kita nak tahu siapa punya idea sebenarnya. Tuan Director jelaskan sikit. Okey, sebenarnya hutang ni sebenarnya kalau kita tengok apa first layer je, kita akan dapat faham itu je lah jalan cerita dia. Tapi sebenarnya ada beberapa layer yang kalau kita tengok balik, kita boleh kupas lah. Banyak yang konsep-konsep, gabungan konsep yang dimasukkan. Sebenarnya saluran-saluran daripada ilham beberapa konsep lah, termasuk Kung Fu Hustle, filem Allah Yang Hantar Sipir Ramli. Semua ada lah. Semua kita masukkan juga. Alright, kejap kita sambung borak dengan Floor ACTA. Sekarang ni kita layan dulu segmen pop news kita. Let's go. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi di dalam sidang media di Hard Rock Cafe Kuala Lumpur ini. Kita ada 3 event. Yang pertamanya, Left Handed akan mengadakan persembahannya pada 1 hari bulan Disember di Hard Rock Cafe Kuala Lumpur. Yang keduanya, kita ada persembahan bersama dengan Kor Risik di Raja, di Maib di Serdang. Seterusnya, kita ada lagi satu konsert lagi yang akan diumumkan, dimaklumkan kepada anda semua. Alright, di Maib Serdang tu kita ada perjalanan 3 hari berturut-turut, iaitu daripada tanggal 6 hingga 8 hari bulan Disember. Ramai artis-artis yang popular yang akan menghiburkan kita di sana. Antaranya ialah Kumpulan Lavender, kita ada Datuk Hatan, kita ada May, kita ada lagi lain-lain artis solo dan juga lain artis-artis BNU yang juga akan bersama-sama dengan kita untuk memeriahkan lagi di Dewan A Maib Serdang. Yep, itu dia cerita kita hari ini kan. Dan sekarang ni Floor ACTA. Yeah. Kita dekat Pop Express, kita ada satu segmen yang best. Nama soalan, kita akan bagi soalan-soalan daripada netizen. Dan segmen itu yang dipanggil soalan panas. Okey. Kita ada soalan-soalan yang tak berapa panas. Dan mungkin akan jadi panas. Panas dekat plasma kita kat belakang ni. Jom kita tengok soalan yang pertama. Cuma nak singkir. Floor ACTA tak beli viewers untuk trending. Betul ke? Beli ke tak beli? Tak beli. Siapa yang nak jelaskan? Okey, Tuan Director jawab. Okey,
lagu Hutang pernah terkeluar daripada list trending. Okey. Dan daripada nombor 1 terus hilang. Oh. So lepas tu tiba dia masuk balik. So biasanya kalau terkeluar tu biasanya mungkinlah YouTube buat siasatan ke apa semua kan. Tapi bila dia masuk balik, maknanya kita tak belilah. Yeah. Bukan robot lah. Bukan robot lah. Kata valid lah. Valid memang lah. Betul lah. Okay, next one. Next one kita ada. Okay, ini untuk Ai. Tak kisah jika Ai ada projek solo. Bukan Ai je. Kita bagi yang lain. Yang lain-lain. Tak, saya kisah. Okay, kisahnya. Okay, kita, macam mana kita mula. Soalan tu kita orang. Macam mana kita mula, macam tu kita akhiri. So maksudnya? You grown up with us. Wow, then you need to be with us lah. So maksudnya tak boleh lah. Tak boleh. Dia menyanyi memang kami tak galakkan lah sebab saya pun kalau solo saya punya macam kat semangat and nak saya tak perform tu kurang sikit. So untuk menyanyi saya memang nak bawa band saya. Okay, mungkin jawapan klise tapi kita tengok macam mana. Selamatlah jawapan tu selamat. Alright, itu saja kita punya soalan panas. Banyak-banyak sangat. Sikit je. Apa sangat kita tak ada gosip. Tak ada soalan. Okeylah tak ada gosip pun. Alright, sekarang ni Flow 88 nak bagi hadiah kepada peminat-peminatnya. Jadi kita tunjuk sikit baju apa tu sebenarnya. Yeah. Okey, ini adalah baju Seyo. Seyo. Flow 88 by Flow 88. Seyo ni selalu kalau kita kat stage kita buat apa? Say what guys? Seyo. Tagline lah. Memang eksklusif lah. Tak ada orang mana. Ini brand Fluidate lah. Ini bukan untuk dijual. Punya. Bukan untuk dijual? Dan baju ni bukan untuk jual. Alright. Dan baju ni sebenarnya baju Acoy. Dia dah pakai. Dia tinggal kat dalam kereta. Memang orang kata istimewa kan? Bau dia semua ada. Tak ada orang nak jawab. Tak ada. Kita terus bagi soalan dia. Apa dia? Okey. Soalannya, dalam muzik video Fluidate 88, Ai memegang keris berwarna apa? Dalam muzik video Hutang tu lah. Dalam muzik Hutang. Ai memegang keris berwarna apa? Ya, betul. Apakah warna keris yang dipegang oleh Ai dalam muzik video Hutang? Kalau kau nak tahu, kau orang kena tengok dekat YouTube lah sekarang ni cepat-cepat kan. Kalau tak tengok pun warna putih. Warna putih. Dah bagi. Boleh komen cepat-cepat dekat Instagram kami Pop Express 2019. Yes, terima kasih kepada Flow 88 kerana sudi bersama kami. Tepuk sikit. Kejap lagi diorang akan perform lagu Hutang. Dan sebelum kita tengok diorang perform tu, kita layan dulu segmen Pop News kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. So Vida is my first single after a 7-year hiatus from the music industry. I co-wrote Vida. I really was involved in every single creative process. Dengan lagu Vida, aku ingin prove ke orang-orang bahwa look, this is who I really am. Banyak orang bilang aku udah berubah banget 180 degrees dari lagu-lagu aku yang dulu, and I'm really happy to hear that. Baru aja minggu lalu ada festival film yang namanya Official Latino Film Festival in collaboration with HBO Latino. Film pendek aku menang Best Horror Film dan aku juga menang Best Actress in a Horror Film. And I really didn't expect it. It's such a pleasant surprise. Untuk dengerin lagunya di semua online streaming platforms dan juga kalian bisa lihat music videonya di YouTube. So I hope you guys enjoy my new music and I can't wait to hear your response and I hope to be coming back to Malaysia very soon. Kepunyaan